ada teman-teman aku dari kelompok 2. Tapi perkenalkan dulu, nama aku Happy Zakia dengan NIM 2100831. Ada juga aku Irma Siti Maharani dengan NIM 2110082. Aku Azki Ahmad Ma'inah dengan NIM 2109774. Aku Bunga Mulyaning Rumusuma dengan NIM 2102279. Aku Fadila Rahma dengan NIM 2102004. Dan aku Majilatu Upati dengan NIM 2100118. Adapun bahasan pada kali ini itu mengenai strategi adaptasi bisnis bagi seorang entrepreneur di era digital. Nah, yang pertama nih, aku mau nanya dulu ke Teh Irma. Menurut Teh Irma, apa sih pengertian dari adaptasi? Adaptasi bisnis adalah kemampuan untuk menyesuaikan model bisnis dengan strategi operasional, dengan perubahan lingkungan eksternal, termasuk perkembangan teknologi, tren pasar, dan perubahan konsumen. Selanjutnya kita akan bertanya nih ke Teh Azkiah. Mengenai Teh Azkiah, apa sih pengertian dari entrepreneurship? Nah, setahu aku ya, entrepreneurship ini merupakan individu atau seseorang yang menciptakan, mengelola, mengembangkan usaha bisnis dengan mengambil resiko untuk mencapai tujuan inovasi dan finansial. Mungkin gitu Teh. Siap, terima kasih Teh Azkia. Ke Teh Manzil, kita tanya Teh Manzil. Menurut Teh Manzil, mengapa sih adaptasi penting bagi seorang entrepreneur? Baik, adaptasi itu memang sangat penting ya bagi seorang entrepreneur. Kenapa gitu ya? Karena bagi seorang entrepreneur gitu, sangat memungkinkan gitu ya mereka untuk berinovasi gitu ya, dan juga harus bertahan dalam persaingan gitu ya. Nah, dan juga ada pun bisa memanfaatkan gitu ya peluang yang juga muncul gitu ya di era yang saat ini yang sangat terus berubah gitu ya. Mungkin itu kenapa adaptasi itu penting gitu ya bagi seorang entrepreneur. Oke, terima kasih Teh Manzil. Jawabannya sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku mau denger nih pendapat dari Teh Fadila. Pertanyaannya itu, apa sih pengaruh teknologi digital terhadap konsep bisnis? Oke, menurut aku sih ya, teknologi digital itu dapat mengubah konsep dari bisnis tersebut. Mungkin ya kalian juga pernah lihat ya, salah satunya itu dapat mempercepat komunikasi. Iya gak sih? Iya. Pernah kan? Kalian dulu kalau jajan tuh harus berangkat ke sana, iya kan? Yuk. Harus datang ke outletnya langsung. Tapi kan dengan adanya konsep baru dari era digital ini tuh, kita bisa pesan makanan tuh cuman lewat aplikasi, iya kan? Iya. Jadi lebih fleksibel juga, kita mau dimana-dimana juga lebih gampang gitu ya dalam memesan suatu kebutuhan kita gitu ya. Nah, terus dalam hal tersebut juga, seorang entrepreneur tuh dapat mengubah dari cara produk dan layanan yang diakses. Nah, produk dan layanan yang diakses tuh akan berubah disesuaikan dengan perkembangan zaman, iya kan? Hmm. Kalau misalkan si entrepreneur tuh tetap ada di titik 1, sedangkan orang lain sudah di titik 2, otomatis kalau misalkan kita tetap ada di titik 1 akan ketinggalan zaman kan? Dan banyak hal yang mungkin tidak kurang tertarik gitu ya sama orang-orang karena ah itu mah jadul gitu kan omongan orang-orang yang gitu. Lalu yang terakhir juga ada menciptakan model bisnis baru seperti e-commerce dan ada platform digital. Nah, model bisnis baru itu kan bisa digunakan agar produk yang kita pasarkan itu dapat lebih meluas, ya kan? Dan juga bisa lebih eksis di era digital saat ini. Mungkin itu yang pendapat saya mengenai pengaruh teknologi digital. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Teh Bunga. Aku mau nanya mengenai bagaimana sih
strategi memanfaatkan platform digital. Oke, buat strategi ya. Kalau menurut aku, strategi itu ngelibatin pemanfaatan platform digital gitu ya. Jadi untuk apa sih? Untuk mencapai target pasar. Jadi kayak ngelibatin pemasaran digital, analisis data konsumen, dan jadi kegunaan platformnya gitu. Kemudian dari strategi memanfaatkan platform digital ini, kita juga bisa digunain buat membangun interaksi dengan pelanggan tentunya. Betul, betul. Oke, jawabannya tidak kalah luar biasa ya guys. Oke, selanjutnya nih, aku mau tanya balik lagi ke Teh Bunga. Pertanyaannya itu bagaimana pengembangan produk atau layanan yang relevan? Nah, kalau untuk pengembangan produk ya atau layanan gitu, supaya bisa dibilang relevan, menurut aku, jadi kita itu bisa mengembangkan produk atau layanan itu dengan kebutuhan konsumen digital. Jadi kayak entrepreneur itu perlu loh memantau tren gitu ya. Jadi bisa mendengarkan umpan balik pelanggan dan berinovasi gitu supaya kita tetap relevan di pasar yang dinamis. Oke, wah, dua pertanyaan langsung ya ke Teh Bunga. Oke, pertanyaannya aku lempar lagi nih ke Teh Mantil. Mengenai keterlibatan entrepreneur dalam merespon perubahan teknologi. Baik, izin jawab ya. Kalau sudah seharusnya ya seorang entrepreneur itu melibatkan dan juga senantiasa merespon gitu ya perubahan teknologi ini gitu ya. Karena seorang entrepreneur itu harus serta aktif gitu ya dalam mengidentifikasikan perubahan gitu ya, perubahan tren teknologi ya. Kayak misalnya kita lagi tren di TikTok. Nah, seorang entrepreneur tuh harus pintar, harus sigap gitu ya dalam menjalankan bisnisnya. Misalnya bisa dari mengembangkan dari videonya, bisa melalui itu kan ya pemasaran itu bisa melalui video ataupun platform yang bisa mengembangkan pasarnya ya, pokoknya ya seperti itu. Intinya harus perlu aktif gitu ya dalam perubahan tren teknologi ini gitu ya. Harus bisa beradaptasi gitu ya dengan cepat gitu ya, dan juga fleksibel dalam mengubah strategi bisnis mereka gitu ya. Untuk apa gitu ya? Untuk tetap relevan dan juga bersaing gitu ya melawan bisnis-bisnis yang lainnya gitu. Wow, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih saya lempar ke Teh Fadila mengenai pentingnya pemahaman risiko berbisnis. Silakan. Oke, terkait risiko berbisnis, setiap pebisnis pasti memiliki risiko ya teman-teman ya. Mungkin kalian juga pasti udah tahu lah risiko dari pebisnis itu seperti apa. Kalau misalkan kita tidak punya planning atau tidak memahami dari risiko tersebut sebelum kita terjun atau membuka suatu bisnis, otomatis di tengah jalan kita pasti akan lengah. Tidak hanya lengah, pasti ada menyerah dan juga tidak menerima kenyataan gitu. Apalagi kita tidak tahu bagaimana sih, mungkin planning kita itu mulus-mulus aja, padahal kita tuh gak tahu kalau langsung di pasaran itu seperti apa. Dan kita tidak tahu apakah produk kita akan langsung melejit atau harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Nah, pentingnya pemahaman risiko berbisnis itu menjadi suatu hal yang penting, karena perubahan teknologi ini tuh dapat membawa peluang sekaligus risiko. Peluangnya, ya kita tadi sudah dibahas mungkinnya oleh teman-teman, ada untuk inovasi, lalu untuk pengembangan bisnis tersebut, dan juga kalau resikonya itu ya pasti kita bersaing dengan bisnis-bisnis yang lain. Kalau misalkan kita tidak siap dengan resiko dari awal, dengan planning yang bisnis yang akan kita lalui bisnisnya, otomatis kita akan ketertinggalan dan tidak mampu bersaing dengan pebisnis-pebisnis lain. Nah, entrepreneur ini dapat mengelola risiko dengan bijak. Jadi kalau misalkan seorang entrepreneur dapat mengelola risiko dengan bijak, maka seorang entrepreneur itu dapat mengoptimalkan suatu peluang dari bisnis era digital ini sebagai suatu pertumbuhan di dalam bisnisnya tersebut.
warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu seorang mahasiswa dari prodi Bisnis Digital angkatan 2021. Boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Ferdiansa dari jurusan Bisnis Digital 2021. Halo, saya Fadila Rahmah dari prodi PG PAUD angkatan 21 juga. 21. Era digital itu banyak platform ya, mengenai entrepreneurship itu kan banyak yang menggunakan ya. Kalau menurut A sendiri, mengapa sih adaptasi itu penting gitu ya bagi seorang entrepreneur dalam mengenal atau dalam hal era digital ini tuh harus, bahwa seorang entrepreneur itu perlu mengadaptasi diri gitu. Langsung jawab. Boleh. Mungkin menurut saya itu hal yang harus dilakukan entrepreneur ya, karena mau nggak mau gitu harus mengikuti zaman, jadi harus up to date gitu setiap zaman, karena biar nggak ketertinggalan itu kamu saya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Bagaimana sih menurut perspektif AA bahwa teknologi digital ini tuh dapat mengubah konsep bisnis gitu yang tadinya tanpa mengenal digital jadi mengenal digital, konsepnya itu seperti apa? Boleh diperjelaskan. Oke. Bagaimana teknologi digital ini dapat mengubah konsep bisnis pada era sekarang? Iya. Mungkin bisa dilihat dari ini sih, kayak toko fashion yang pakai online shop. Contohnya mungkin TikTok atau Shopee. Dengan yang nggak memakai teknologi itu, dengan tidak memakai sosmed, kan perbedaannya jauh ya secara omset penjualan itu. Kalau memaksimalkan teknologi yang ada, bisa meningkatkan penjualan, omset gitu. Menurut saya emang wajib sih untuk zaman sekarang. Iya. Pertanyaan berikutnya, membahas mengenai strategi gitu ya. Kalau menurut A gitu, strategi yang baik gitu ya dalam menggunakan platform digital ini seperti apa? Strategi yang baik, karena saya bukan apa ya, bukan dari bidang digital marketing gitu ya, tapi mungkin beberapa tahun juga kemarin saya pernah mencoba buat jualan online shop. Mungkin strateginya bisa memaksimalkan sosmed, marketplace. Bisa, kalau sosmed bisa, kalau ingin meningkatkan produk kita ya, bisa endorse mungkin, pasang iklan gitu. Kalau di marketplace juga sama. Kalau dari menurut A nih, kan tadi ada endorse dan lain sebagainya gitu. Kalau kekurangan dari menggunakan hal tersebut? Kekurangannya di biaya sih, di biaya. Mau dilanjut pertanyaannya atau boleh? Oh iya. Kalau nggak memakai biaya juga bisa organik kan, cara organik itu dengan apa, memaksimalkan ya buat konten sendiri kan bisa, tapi itu kan untung-untungan kan, kadang mungkin kalau lagi hoki, lagi beruntung mah bisa viral kan, tapi kalau nge-endorse gitu kan udah pasti tuh, pasti ada apa marketnya, kalau kita sebelumnya udah riset gitu ke si artis atau influencernya pasti ada efeknya gitu. Nah kalau buat konten sendiri mungkin prosesnya akan agak lama, tapi itu bisa gratis. Terima kasih udah berkontribusi banyak gitu mengenai salah satu tugas kita, podcast tentang entrepreneur. Oke, wah teman-teman, ternyata sangat luar biasa sekali ya jawaban dari teman-teman aku di kelompok 2 ini mengenai strategi adaptasi bisnis bagi seorang entrepreneur di era digital gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin untuk kali ini bincang-bincang kita, bicara santai kita dicukupkan sekian dulu nih. Kita berjumpa di lain kesempatan lagi. Aku Hetty Zakia. Aku Irma Siti Maharani. Aku Aziz Yamat Maina. Aku Bunga Mulyaring Kusuma. Aku Fadila Rahma. Dan aku Manjatul Fakih. Pamit undur diri. Dadah. Dadah.